janji dengan dokter untuk berobat? Tenang, ada MedZit solusinya. Konsultasi secara virtual, pembayaran yang mudah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Download MedZit sekarang. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Kebas Galeri atau Kevin Sebastian. Pada hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Denpasar, Bali. Hari ini saya sedang berada di Terminal Bis Jepara, Jawa Tengah. Nah hari ini saya akan menaiki bis Surya Bali menuju Denpasar. Nanti saya dapat bis Surya Bali dengan kode SB08. Nah nanti gimana keseruan perjalanannya? Yuk langsung saja disimak videonya hingga tuntas ya teman-teman. Saya langsung mengambil tiket yang sudah saya pesan melalui agen PO Surya Bali Terminal Jepara, Ibu Ani. Nah ini dia teman-teman, untuk nomor teleponnya teman-teman bisa lihat. Ibu Ani, perwakilan PO Surya Bali di Terminal Jepara. Oke, seperti ini dia bentuk tiketnya dari PO Surya Bali teman-teman. Tiketnya tiket sampulan, ada gambar sampul bisnya. Untuk harga tiket PO Surya Bali dari Jepara ke Denpasar harganya Rp310.000. Nanti kita sudah mendapatkan include snack dan servis makan gratis. Mantap ini teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu bisnya datang. Untuk bis yang akan saya naiki hari ini, bisnya berangkat dari Kelet teman-teman, Kelet di Kabupaten Jepara. Nanti perkiraan sampai di Terminal Jepara sekitar jam 2 siang. Nah kalau bis-bis yang tujuan ke Bali dari Jepara itu, sekarang ada beberapa pilihan bis, yakni ada Mansion, ini di depan kita ini teman-teman yang baru masuk. Lalu ada Surya Bali, dan yang ketiga ada PO Gunung Harta. Ketiga PO itu sama-sama bagus juga pelayanannya teman-teman. Jadi sesuai selera masing-masing mau naik bis yang mana. Nah setelah tadi Mansion sudah masuk Terminal Jepara, dan ini sekarang giliran bis yang akan saya naiki, PO Surya Bali SB08. Ini dia bis yang akan mengantarkan saya dari Jepara ke Pulau Dewata Bali. Ini bis Surya Bali dengan sasis Mercy 1626, bodinya Jetbus 3 HDD. Tidak berhenti lama-lama di Terminal Jepara. Ini kemudian bis langsung diberangkatkan 13.58. Kita berangkat dari Terminal Jepara menuju Pulau Dewata Bali. Semoga perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Untuk hari ini, armada PO Surya Bali yang berangkat dari Jepara ke Denpasar hanya satu unit saja, teman-teman. Setiap harinya memang berangkat satu unit dari Jepara maupun dari Denpasar. Kalau lagi keadaan sepi, kalau keadaannya rame bisa dua unit, teman-teman. Pukul 14.49 perjalanan saya naik Surya Bali SB08. Ini kita tiba di Terminal Bis Pecanggaan Kabupaten Jepara.
smoking area-nya di atas pintu. Nah, seperti ini untuk ruangannya, teman-teman. Tidak terlalu besar, cuma ini juga nyaman untuk merokoknya. Toiletnya kita buka. Ya, seperti ini dia untuk toiletnya dari PO Surya Bali. Bersih dan wangi. Toiletnya dilarang buang air besar ya, teman-teman. Seperti ini. Tadi berhenti di Terminal Pecanggaan untuk menaikkan beberapa penumpang dan beberapa paket. Dan Terminal Pecanggaan itu merupakan pit stopnya PO Surya Bali untuk Korwil di Jepara, teman-teman. Jadi pengurusnya stay di Terminal Pecanggaan. Kita langsung mengarah ke Terminal Kudus, langsung menyusuri jalur Pantura. Oke, ini kita persiapan akan tiba di Terminal Kudus, teman-teman. Jadi tadi sepanjang jalur Jepara Kudus saya banyak tidurnya. Jadi ini bangun-bangun udah masuk Terminal Kudus. Kita melanjutkan perjalanan kembali dari Terminal Jati Kudus. Hari ini infonya penumpangnya full seat, teman-teman. Ini dari Kudus saja udah full kursinya. Nggak tahu nanti masih ngambil penumpang lagi di daerah Pati atau Juwana atau Rembang, teman-teman. Kalau naik bis dari Jepara ke Denpasar itu jalurnya masih via Pantura, teman-teman. Jadi lebih banyak lewat jalur biasanya dibanding lewat tolnya. Jadi dari Jepara Kudus langsung jalur Pantura, Pati, Rembang, Lasem, Tuban, Lamongan, baru masuk tol Gresik, langsung keluar nanti di Probolinggo Timur. Ini saya nggak tahu ya, teman-teman, lewat mana ya. Jalurnya jalur kecil gitu. Kalau feeling saya sih lewat jalan potong ini, teman-teman, karena saya lihat di maps juga ini jalurnya macet sekali, padat banget. Dari Kudus menuju ke Pati aja udah di map itu merah merona. Nah, mungkin ini krunya berinisiatif untuk cari jalan potong, teman-teman, untuk memangkas waktu. Ini kita dibagikan snack, teman-teman. Kita lihat isinya ada roti, rotinya ada satu. Lalu ada kacang, dan ini tisu basahnya Surya Bali. Lalu ada butter, terus ada wafer juga di bawahnya. Jadi ada berapa macam snacknya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 macam. Lumayan buat ganjel perut sampai rumah makan. Oh iya, tidak lupa juga ini kita dapat air mineral 600 ml. Sekarang airnya cuma satu air mineral. Dulu tuh ada Sprite atau enggak teh pucuk. Jadi jalur Pantura itu sekarang gak bisa diprediksi, teman-teman, karena banyak pengecoran jalan. Jadi jalannya tuh banyak yang lagi dibenerin sekarang, dari mulai Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Tuban, sampai Lamongan.
itu jalannya benar-benar parah macetnya. Karena banyak titik-titik perbaikan jalan dan itu mengganggu sekali lalu lintas, sehingga kalau bis-bis yang lewat Pantura itu pasti banyak yang telat. Apalagi ini jam sore begini, pasti udah macetnya minta ampun deh. Nah, ini baru aja kita omongin, lihat tuh macetnya seperti ini kan teman-teman, udah untel-untelan begini. Kita udah ambil kanan begini karena memang di kiri tuh nggak gerak dan juga banyak truk-truk di sini tuh jalur Pantura. Ini perjalanan masih sangat jauh. Gak tahu besok sampai balik jam berapa. Cuma normalnya itu kalau bis Panturanan kayak yang dari Jepara, Gunung Harta, Mansion sama Surya Bali ini sampai Denpasar itu jam 11, jam 12 siang. Nah, ini gak tahu nih kondisi jalannya seperti ini besok sampai jam berapa. Pokoknya tonton terus video ini teman-teman sampai selesai. Banyak adegan-adegan buka jalur sampai ke tanah-tanah. Nah, ini teman-teman, kalau nggak begini sih ya gimana ya, pasti telat. Takutnya besok bisnya disuruh putar balik. Waduh, kalau telat sampainya kan kasihan krunya. Saya pikir dengan adanya tol Trans Jawa, panturannya itu udah kosong gitu ya, lancar. Ternyata beduh, macetnya sama aja. Dan jalannya memang rusak di sini. Karena ya itu lihat tuh yang lewat transformer semua. Etian pokoknya jalurnya nih keras, Pantura keras. Nggak mampu pokoknya. BTW ini kita udah mau masuk di daerah Juwana teman-teman, Kabupaten Pati. Nah, ini kita sampai di daerah Juwana. Ini sepertinya kita mau masuk terminal Juwana teman-teman untuk mengambil penumpang. Jadi masih ada penumpang yang naik ternyata ya, karena bisnya ini udah penuh. Lihat tuh sampai depan CDCB full. Karena memang jaminan kalau PO Surya Bali itu banyak penumpang langganannya, jadi bisa dipastikan kalau dari barat maupun dari timur itu full seat pasti armadanya. Apalagi yang berangkat cuma satu, ya pasti penuh teman-teman, gak bisa pesen dadaan. Kita berhenti sebentar teman-teman untuk menaikkan penumpang di agen perwakilan PO Surya Bali Terminal Juwana. Berangkat dari Terminal Juwana, langsung kita cus menuju ke rumah makan. Ini udah full seat, sepertinya udah tidak mampir-mampir agen lagi. Masih bersama kemacetan khas Pantura. Ciri khasnya yo ini gak bergerak, jadi kita harus buka jalur ke belok kanan teman-teman. Kalau gak sampai-sampai, bener.
Ini padahal udah tak tinggal tidur, merem. Bangun-bangun bukannya sampai rumah makan, ternyata masih bersama kemacetan Pantura. Ini masih di daerah mana nih teman-teman? Kirain udah sampai rumah makan. Tian, macetnya. Astaga, mungkin ini sumber kemacetannya kali ya. Benar nih ada proyek pembangunan jalan. Aduh. Etian. Jalannya lagi ngecor ini. Lagi dicor. Ya ampun. Wah, ini gantian sistemnya ini berarti buka tutup dari barat sama dari timur.
Gila, isinya udah truk-truk semua, jalurnya begini ya. Pantura. Nasibmu seperti ini sekarang. BTW nanti kita istirahat makannya itu baru di daerah Kabupaten Tuban sana, teman-teman. Udah Jawa Timur. Sedangkan ini Lasem aja belum ini. Kayaknya baru Rembang. Baru mau nyampe Rembang, Jawa Tengah. Akhirnya setelah penantian panjang, ini kita sampai di rumah makan. Akhirnya kita makan juga, teman-teman. Jam 20 lebih 45, jam 9 kurang 15. Kita sampai di rumah makan Tegal Mulyo, Kabupaten Rembang, ding. Ternyata Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ini kita berhenti untuk istirahat, servis makan di sini, teman-teman.
Etian dari Kudus 4:30. Ini baru makan jam 9:15. Berarti berapa jam perjalanan tuh? 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9. Hampir 4 jam perjalanan. Udah, ayo kita cus langsung masuk ke dalam rumah makan. Sudah lapar perut ini. Dulu waktu saya naik Surya Bali pertama itu, makannya kalau dari Jepara, makannya di rumah makan Wahyu Utama ya, Kabupaten Tuban. Sekarang ternyata udah pindah rumah makannya, teman-teman. Di rumah makan mana ini? Tegal Mulyo. Nah, ini suasana rumah makannya pada malam hari ini. Yang berhenti di sini baru hanya bis kita, Surya Bali. Isinya penumpang-penumpang Surya Bali saja. Ini dia menu servis makan yang disajikan oleh PO Surya Bali di rumah makan Tegal Mulyo Rembang. Ini menunya ada sayur lodeh apa ini, sama kuah sop ayam sama teh manis. Oke lah, kita makan saja karena perut sudah lapar. Ini bareng sama penumpang-penumpang lainnya. Setelah berhenti kurang lebih 30 menit di rumah makan Tegal Mulyo Rembang, Jawa Tengah, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Bisnya udah bergerak mundur. Nah, ini saya rekam dari smoking area, teman-teman. Tadi karena pas lagi lihat smoking areanya, bisnya berangkat. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju Pulau Dewata Bali.
akhirnya kita setelah menempuh perjalanan kurang lebih 21 jam dari Jepara menuju ke Denpasar, ini kita tiba di garasinya PO Surya Bali di daerah Kusuma Dewa, Kota Denpasar, Bali. Dan 21 jam bersama Surya Bali, menurutku pelayanannya bagus, perjalanannya seru, dan krunya ramah-ramah. Ini jam 10.34 kita finish di garasinya PO Surya Bali Denpasar. Dan bis ternyata perpal, teman-teman. Setelah mengarungi perjalanan kurang lebih 20 jam dengan jarak 800 kilo dari Jepara ke Denpasar, kita tiba dengan selamat di Denpasar, Bali. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman video trip report perjalanan saya naik Surya Bali SB08, kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman untuk share video ini dan like dan subscribe. Terima kasih teman-teman.